Kepergian Vanessa Angel dan suaminya, Bibi Ardiansyah, untuk selama-lamanya menyisakan duka mendalam bagi sang manajer. Manajer Vanessa, Joanna, mengungkapkan penyesalan terdalamnya setelah mendapati kabar sang artis tewas dalam kecelakaan di Tol Jombang, Jawa Timur. Joanna mengaku menyesal telah membiarkan Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah pergi ke Surabaya. Hal itu disampaikan dalam video yang diunggah di kanal YouTube Cumi Cumi Kamis 4 November 2021. Joanna mengatakan, "Kalau kamu tanya saya menyesal. Tapi ya bagaimana, semuanya juga enggak boleh kelamaan nyesalnya." Lebih lanjut, Joanna berujar bahwa sebenarnya Vanessa dan Bibi dijadwalkan syuting, namun batal karena memilih pergi ke Surabaya. Belakangan diketahui, keberangkatan mereka ke Surabaya ternyata sudah dijanjikan jauh-jauh hari. Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah diduga ada urusan pekerjaan di Surabaya. Namun, Joanna mengaku tidak tahu menahu mengenai hal tersebut.